Sian. Ah. Ayunkan dulu si Aslin ini. Biar kurapikan kain yang baru kering tadi. Bunda lagi tidur. Kepo-kepo ini mantar lalu, Bah. Mungkin perasaan aku aja ya. Kepoin lagi lah dulu. Tidurnya. Berhalusinasi nampaknya aku ini, Bah. Kepoin lagi. Ya, tidur. Kok nangis itu? Enggak ya, Sian, udah diamnya dia. Iya, kok bisa nangis? Enggak tahu kenapa tiba-tiba nangis. Alah, pasti ada yang aneh-aneh perbuatanmu ini. Enggak ada. Dari tadi aku nyanyi loh di depan dia. As. Oh, memang gak ada otak kau ya, udah bapak-bapak pun kau. Masih aja kau kepoin mantanmu. Gawat aku ini, Bah. Gak bisa dia ngadu. Baru, tengoklah ini status Facebook bapakmu ini, waktu tahun 2011. Apalah maksudnya ini? Aku tidak bisa hidup tanpamu, eh. Baru tengoklah lagi ini. Aku tanpamu bagaikan butiran debu. Sian, apa yang kau bilangin itu? Salah rupanya aku ceritakan sama si Yaslin tingkah laku bapaknya yang dulu. Ya enggak salah, tapi kan itu udah lama loh, tahun 2011. Mau 2011, mau 3011 sama aja nya itu. Oh, udah lah, enggak usah bahas-bahas gitu sama si Yaslin. Laginya status itu sudah kelas sama amunya. Ih, kan si Yaslin yang mau dengar. Dia kan baru. Enggak kan, Boru? Kan? Berontak dia kan? Dia pengen tahu kayak mana kelakuan bapaknya. Ah, enggak tahu lah aku, Sian. Udah lama kali pun status itu. Tapi yang jelas, itu untuk mantanmu kan? Itulah kan, Boru? Kalau sama mantannya si Bucin, itulah dia dulu. Kalau sama mama, mana ada? Oh, ku cari status Facebookmu yang dulu-dulu ya. Pasti ada yang kayak gitu. Oh, ini dia. Ada foto dia berpelukan, Boru. Diam. Keluar, dia mau tidur, keluar. Iya, tapi kan dia kan belum. Keluar, nampak kali kau gak sayang sama dia ya. Dia mau tidur.